Oknum preman akhirnya diciduk Satreskrim Polres Mandailing Natal dan preman meminta maaf. Setelah sebelumnya video oknum viral di sosial media terkait aksi pungli yang dilakukan kepada para supir yang melintas di daerah Bukit Duo Balai Muara Sipongi dengan meminta Rp10.000 kepada supir. Dengan cepat, tim Satreskrim Madina langsung mencari oknum tersebut dan berhasil diamankan. Oknum pelaku akhirnya langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Bagus kau sikit. Mati kau di sini. Kecil ni bang. Enak saya tukar, saya tukar, saya tukar. Mau ngasih kau enggak? Kau bagus kau sikit. Ini semua ngasih 10.000. Ini bagi cincu. Udah. Sepuluh ribu. Ah, ini pemerasan ya? Bukan, memang pemeras. Tak. Atas kejadian di Muara Sipongi, saya berkelakuan sebagai pemeras supir truk di Muara Sipongi. Saya memohon minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki, takkan ku ulang kembali. Atas kejadian di Muara Sipongi, saya berkelakuan sebagai pemeras supir truk di Muara Sipongi. Saya memohon minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki, takkan ku ulang kembali.